Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak masak kari kepala ikan. Kari kepala ikan merah. Bahan-bahan dia sangat mudah, simple je. Okey, kalau tak cukup bahan daripada yang ada saya buat pun tak apa. Pasal ini yang ada kat rumah saya je. Okey, mula-mula. Ni bahan tumisan dia. Okey, bawang dihiris. Bawang merah, bawang putih. Kedaun kari. Kedaun kari ni kena sebab kita masak kari. Ni asam keping. Kulit kayu manis, buah pelaga dan juga bunga lawang. Okey, ini untuk bahan tumisan kita. Yang penting sekali ada serbuk kari ikan. Jangan pakai serbuk kari ayam sebab kepekatan dia lain. Kena beli serbuk kari ikan. Tak kisahlah jenama apa pun. Asam jawa yang telah kita letakkan air, kita cairkan dia. Dan kepala ikan, tak kisahlah ikan apa. Yang ni saya jumpa ke pasar, ikan merah, dibelah dua. Kepala ni kita belah dua. Okey, yang bawah tu ikan saya campurkan dengan ikan tenggiri. Okey, kita start masak. Okey, mula-mula kita bancuhkan serbuk kari ikan ni dengan air. Okey, saya akan tambah air. Serbuk kari ikan ni untuk ikan seberat 500 gram. Saya gunakan 10 sudu besar ni serbuk kari ikan. Lebih kurang dalam agaran 50 gram. Okey, saya akan tambahkan air untuk larutkan dia. Okey, dah larut. Okey, lepas ni kita akan tumiskan bahan-bahan tumisan ni. Okey, mula kita tumiskan dulu. Saya akan tumiskan dulu bawang, bawang putih, bawang merah dengan carrot. Sebab memang saya suka carrot. Apa saya masak semua saya taruh carrot. Okay, kalau tak masukkan pun tak apa. Okay, lepas seminit macam tu, kita akan masukkan asam keping. Kita akan masukkan herba-herba yang lain. Okay, saya dah masukkan bahan-bahan herba, kulit kayu manis, asam keping, bunga lawang. Okay, tumiskan, kacau pelan-pelan supaya dia tak hangus. Okay, biarkan dalam 2 minit, kita akan masukkan serbuk kari. Okey, sekarang kita masukkan serbuk kari. Kita tumiskan serbuk kari macam ni. Dan dilarutkan air ni selama lebih kurang dengan api kecil 10 minit. Ya? Api jangan besar, api kecil. Kita tak nak serbuk kari ni hangus. So, dengan api kecil, kita tumiskan supaya serbuk ni masak. Kita tumiskan 10 minit. Lepas tu kita larutkan ikan. Okey. Okay, serbuk kari yang kita tumis tadi dah lebih kurang 10 minit lebih. So dia dah pecah minyak. Nampak kan minyak bergendang kat atas tu. So kita letakkan air asam jawa. Kalau boleh jangan letakkan sedak-sedak dia. Okey. Dan juga letakkan air masak. Air lah. Dalam 2 cawan macam tu. Kita kacaukan dia. Kita kacaukan dia, sebatikan dia. Lepas tu kita masukkan ikan. Okey, yang ini saya tambahkan kacang bendi ya. Okey, sebab orang rumah nak masukkan kacang bendi. So kita letakkan kacang bendi. Tadi lepas kita masukkan air, tunggu dia menggelegak sikit. Okey, sekarang ni kita boleh masukkan ikan. Okey. Masukkan lagi ikan. Saya ada dua ni satu kepala tapi saya belah dua. Okey, masak ikan ni tak boleh lama sebab ikan ni cepat masak. Kalau lebih masak nanti dia akan pecah. So dia akan pecah tak sedaplah makan. Dia dah terkecah-kecah kat dalam kuali ni. Okey, masukkan ikan. Kacaukan sedikit pelan-pelan. Nak kacau pun kacau pelan-pelan. Sebatikan dia. Lepas tu 15 minit lepas kita masukkan ni, maksimum 15 minit kita angkat sebab kalau tidak nanti ikan pecah. Okey. Dia dah menggelegak sikit lepas kita taruh ikan. Sekarang kita masukkan santan lebih kurang dalam 100 gram. Kalau santan kotak kecil tu,
lebih kurang separuh lebih sikit kotak lah. Okay. Kita tak nak guna banyak sangat santan. Sebab kita nak rasa dia kau kari tu. Okay. Sebab kalau kita letak banyak santan, nanti warna dia pun akan put, apa cair sedikit. Dia tak pekat kari, tak cantik sikit warna dia. So, kita tak banyak sangat. Okay, lepas kita gaul-gaulkan pelan-pelan. Bagi santan ni sekata. Kita masukkan garam secukup rasa. Kita rasalah garam tu. Okey, lepas tu dalam 10 minit kita boleh tutup api dan angkat. Okey, inilah dia kari kepala ikan merah saya. Okey, tadi lepas 15 minit masukkan ikan, kita kacau-kacau, boleh tutup api dan kita hidangkan. Okey. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.